perkenalkan, nama saya Peter dari Greenmail Indonesia. Posisi saya sebagai CEO di Greenmail Indonesia. Lokasi kita di Raya Kertajaya, Surabaya. Yang kita rasakan sih bisnis sih sebetulnya going well. Tapi setelah dari consulting kita lebih tahu lagi mana area-area mana yang maksudnya perlu lebih dikonsenkan untuk diperbaiki. Yang kita rasakan kemarin pada saat tim di consulting melakukan assessment di tempat kita, kita mulai melihat nih, oh ada area ini nih ternyata yang perlu di develop lagi, ada area ini nih yang perlu maksudnya lebih dikurang nih untuk diperbaikin lagi, jadi supaya jadi lebih baik lagi. Sepengetahuan saya sih di consulting adalah perusahaan suatu company yang membantu kita untuk mendevelop SOP baik dari sisi finance, operation maupun ke sampai ke sisi perpajakan. To be honest, kita pertama coba sih, kan ditawarin teman katanya bagus di consulting, keren banget. Terus ya akhirnya kita coba, ya memang sih dari dicobain itu kita melihat tim-timnya dari consulting sih cukup membantu sih, helping kita untuk mengetahui, terus interview satu persatu tim-tim kita. Terus dari situ kita baru mengetahui the whole picture about our business, gimana bisnis itu, oh ternyata ada lubangnya di sini nih, ternyata area sini yang perlu diperbaikin. Kemarin sih waktu di awal dia assessment dulu sih, assessment jadi dari tiap departemen di interview satu persatu, one by one interview satu persatu, betul-betul ditelitiin mulai dari departemen sales, departemen marketing, HR, operation sampai ke finance gitu. Terus habis itu dari timnya CEO juga di C-level juga di interview juga, dari situ baru mengetahui the whole picture bisnis kita ini ada area mana yang perlu kita developin, area mana yang kurang, dan area mana yang perlu kita perbaiki. Tim-timnya sih cukup helping banget sih, cukup terstruktur, jadi nggak asal-asal kesini, jadi betul-betul terstruktur banget lah. Menurut saya bukan cuma usaha saya aja ya, tapi juga usaha rekan-rekan sekalian penting banget nih di consulting. Di consulting itu bisa melihat kita ini, kan kita terlalu banyak terlibat di bisnis day to day ya. Kadang-kadang kita nggak melihat secara helikopter view area mana nih yang ada kekosongan gitu. Nah di consulting ini helping kita melihat secara helikopter view dari sisi luar, bukan helikopter view aja, mungkin dari teleskop ya, dari luar aja lebih jauh lagi dilihat, lebih kelihatan whole picture-nya. Oh area ini ada lubang, area ini ada lubang perlu diperbaikin, dan area ini yang kelihatannya sudah baik bisa lebih di develop lebih baik lagi.